Pernahkah Moms mendengar istilah hamil gantung? Istilah ini berkembang di masyarakat untuk menyebut kondisi perut tampak menggantung atau merosot saat menjalani kehamilan. Apakah kondisi ini berbahaya pada kehamilan? Apa penyebab terjadinya hamil gantung? Simak penjelasannya di video ini ya, Moms. Secara medis, tidak ada literatur yang mendefinisikan apa itu hamil gantung. Hamil gantung hanyalah istilah yang berkembang di masyarakat untuk menggambarkan kondisi kehamilan, terutama saat usia kehamilan memasuki trimester ketiga atau hamil tua. Seperti sebutannya, pada beberapa ibu hamil mungkin perut akan tampak merosot dan menggantung. Kondisi ini umumnya terjadi pada moms yang pernah hamil dan melahirkan sebelumnya, memiliki riwayat kembar atau tengah hamil kembar, sudah melahirkan lebih dari sekali, kehamilan dengan bobot janin cukup berat atau berlebih, moms yang sering berlatih sit up, ibu hamil di atas usia 35 tahun. Perut tampak menggantung saat hamil tua sebenarnya adalah kondisi ketika otot dinding perut melemah, sehingga kesulitan untuk menahan bobot dan mempertahankan bentuk perut. Kelemahan otot dinding perut ini disebut juga dengan diastasis recti abdominalis. Kondisi ini terjadi karena otot dinding perut mengalami kelemahan atau ruang antara otot perut kanan dan kiri melebar sehingga tidak dapat menahan rahim saat usia kehamilan semakin tua. Akibatnya, perut akan tampak merosot dan menggantung. Jika dinding perut kesulitan menahan beban rahim, maka bisa terjadi beberapa efek samping saat hamil, yaitu nyeri perut dan pinggang, kepala janin kesulitan turun ke panggul, perhitungan usia kehamilan yang kurang tepat, meningkatnya risiko persalinan harus dibantu operasi. Jika sejak kehamilan trimester kedua, moms mulai mendapati posisi perut agak menggantung, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter agar segera diberikan tindakan kontrol mencegah otot dinding perut makin lemah. Untuk mencegah kondisi ini, moms bisa membatasi aktivitas fisik dan menjaga kondisi tubuh agar beban pada dinding perut tidak bertambah. Sebaiknya saat tidur, moms juga menyangga perut dengan bantal.